Selamat malam. Kali ini saya akan mengeksperimen batang potongan dari tikus rumpi atau ancak. Saya ini sudah memotong sekitar 8 hari yang lalu, masih bertahan sampai sekarang. Daun pun tidak ada yang menguning atau melayu atau berguguran. Boleh dicek, saya hanya merendam dengan air saja karena belum sempat juga menanam. Saya akan mencoba untuk merendam di dalam air apakah bertahan sampai sebulan. Saya hanya memotong atau mengangkat beberapa daun saja biar tidak ada penguapan. Terima kasih, hanya segitu. Bagi yang pernah atau mempunyai potongan dari tikus rumpi, bisa lakukan seperti saya. Di sini saya akan nantinya akan membuat pecah batang menjadikan calon bonsai mamu. Boleh dilihat masih daun masih segar-segar, masih hijau. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat atau menginspirasi bagi kebun saya pemula. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam sehat selalu buat kita semua.